show tang selesai jam 12:30. Jam 4 katanya ada terjadi bencana itu. Kita tidur jadi enggak berasa. Pas bangun dikabarin, jadi ya udah akhirnya sekalian di sana kan. Sebelum kita main, setelah kita main ke laut, kita mampir ke tempat bencana. Iya, juga Mas Anang sama Bang Atta ya, karena kan memang itu baru banget terjadi. Kalau misalnya langsung tuh agak takutnya kalau kita, apalagi kita bawa anak kan. Jadi yang laki-laki aja. Orang Mas Anang juga pas turun ininya kena apa? Lumpur kan, masih basah banget. Nyampainya kan sehari sebelum kejadian, terus kita konser besoknya, terus besoknya lagi subuhnya gitu. Warnanya iya, kan dari kecil udah sedari dini diajarin berenang ke laut sama Arsi sama Arsya. Alhamdulillah juga mereka happy banget bawaannya karena belum pernah kan. Jadi ditaruh di tengah laut, dipakein ban sama aku berenang. Gak rewel sih alhamdulillah. Cuma kalau benar-benar nyemplung banget dia belum terlalu. Dan karena mungkin kalau airnya gak asin, Azura kan udah biasa berenang juga. Kalau airnya gak asin mungkin dia lebih, awalnya dia mau. Pas begitu dia kena mata perih, dia baru agak ini. Jangan dikenai matanya, jadi dia ceplang-ceplong aja gitu. Iya sih, sebenarnya sekarang kan kita dengar berita gempa yang Megatrust itu ya, agak takut sih ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan mudah-mudahan apa yang diberitakan yang jangan sampai terjadi gitu. Tapi ya kita waspada harus, karena kan udah ada pemberitaannya. Apa ada kabar sekarang? Kan aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya gitu, tapi kadang-kadang ada di apa namanya, explore ya, kalau di TikTok atau media ada di explore kita gitu ya. Kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya, tapi kalau memang beritanya nggak benar ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Itu aja sih, jadi nggak mau terlalu, karena setiap hari nanti kalau kalian nanya, "Bun, ada berita ini lagi, ada berita ini lagi," aku juga bingung menjawabnya karena ya namanya berita ya berita kan, ya sebisanya mereka aja mau buat berita kan. Tapi balik lagi dari kita ya, kita nggak ngerasa melakukan itu ya udah kita sabar aja. Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya, kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu. Jadi ya udahlah, udah terbiasa juga. Hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu, ya udah biasa. Mudah-mudahan kita semakin kuat. Dan kalau memang beritanya nggak benar sekarang, kayak misalnya aku ada video yang tahun lalu gitu atau tahun-tahun lalu, terus di apa namanya dikaitkan sama yang sesuatu yang sekarang-sekarang ini gitu, ya kan itu kan berarti kan namanya berita nggak benar gitu ya. Itu biar menjadi apa ya, ladang pahala buat kita, itu aja. Jadi nggak mau terlalu aku pikirin juga sih, karena ya namanya manusia, kadang-kadang kan kita nggak mungkin hidup di dunia ini semua orang suka sama kita, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya udah, yang namanya nggak suka, sekali nggak suka nggak mungkin dipaksa jadi suka juga kan. Dan kita juga nggak perlu memberitahu mereka, "Oh ini nggak benar, ini apa." Lama-lama pasti kita akan lelah juga gitu.